Good afternoon, parents. The program will start in a few minutes. But before we start, we would like to give some important reminders to have a great program. First, please remain seated during the whole program. And kindly set your phone in silent mode and refrain from using flash photography. Thank you. Ladies and gentlemen, let's prepare ourselves as we welcome. Our graduates are proud. Graduates, please take your seat. We have a total number of 9 students from secondary 9 and 36 students from primary 6. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're grateful to celebrate graduation day this year, despite the fact that we are still dealing with the threat of a COVID-19 pandemic. The fact that we are here today to celebrate graduation is really a great blessing for us. Selamat siang hadirin yang terhormat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di wisuda sekolah Charis Global School. Saya Miss Monique. And I am Miss Ika. Welcome to the commencement exercises of Charis Global School for the academic year 2022-2023. Before we begin the ceremony, we would like to call on the head of school, Mr. Well, for his message followed by a prayer. Hello. Mr. Wong, Ibu Mina, Mr. G, Ibu Sandi, Pak Sofian, Ibu Mina, all the staffs and the teachers,
dear parents and dear students, good afternoon. Welcome to the graduation rites of Charis Global School for the year 2022-2023. Finally, we were able to gather in this kind of place because for the past years, because of the pandemic, we were not able to gather as a big family like this. So truly, in behalf of the school, we are really very happy and delighted that we are given a chance to gather here as a one big family of Charis Global School. This moment is very special for all of us, most especially the school, because this day is the start that our beloved students are going to move one step closer to their dreams. They have worked hard in order to reach what they have accomplished right now. And truly, we are very proud of it. For the past years, the students are really working very hard so that they can achieve what they need to achieve today. For us, the teachers and the whole school, in this kind of situation, we have mixed emotion. We are very happy and we are very proud of what our students have achieved. But at the same time, we are also sad because we're going to let go of something that are very special to us. And that is you, our beloved students. For our grade 9 students who are graduating right now, I can say when it comes to character, this batch is the best. They are very polite and very kind. We never had problems with them. They are very respectful to us. And they are always ready to give a helping hand to the lower class, or may I say, their younger brothers and sisters in the school. So wherever you go, we wish you all the best and we wish all the success in life that you can have. Thank you for your love and your respect to us. For all the primary 6 students, I know how hard you work so in order for you to achieve what you have achieved today. Thank you very much for your hard work and also your love and your respect for your teachers here in the school. For those students who are moving to another school, continue to make us proud. And always remember, once you are a Charisian, you will always be a Charisian. We will miss you. But I know that time will come that we're going to meet again. As I've said, we wish you all the best and you might succeed in all your plans in your life. For all the students, grade 6 students who's going to stay here in Charis Global School, we cannot wait and we are very excited to meet you and to welcome you to the secondary level. I would like also to take this opportunity to thank all the parents who are here. Thank you for your support for the years that you are here in our school. The school will not be successful without your help. So once again, thank you very much, parents, and God bless you. Thank you also for the hardworking teachers who has given their best for these students. Thank you very much. And also to our leaders, thank you for always being there for us, guiding us and leading us. Without your guidance, we will not be able to guide the children in the best possible way. And before I end, I want to have this final message to the students. First, don't forget to pray. Always pray so that God will always guide you to the right path. Second, always listen to your parents. Respect them. Because without our parents, we will not be successful. And the last one, always show and always say how much you love your mom and your dad. Because your mom and your dad have sacrificed everything to give you the best
in your life. So don't forget to always show and say, I love you to your mom and your dad. Thank you very much, ladies and gentlemen, and God bless all of us. Before we continue, may I ask everyone, ladies and gentlemen, to please stand up. I would like also to ask the permission that I'm going to lead the prayer. Please allow me to pray using my words. Let us pray. Let us put ourselves in the loving presence of God. Dear God, we thank you for this special day that you have given us. We thank you for keeping us healthy, all of us. Lord, truly this day is special to us. Thank you for your guidance for the school, for the children, and for the parents. We pray to you and we leave everything to you to guide these children as they move on to their life and one step closer to their dreams. Continue to bless their parents so that they continue to guide their children in the best possible way. Bless our leaders, bless all the teachers, and also the staff in our school. We thank you for this special day, and we ask this in your name. Amen. Terima kasih Mr. Well yang telah memberikan pesan dan membuka acara ini dengan doa. May we ask everybody to please rise as we pay respect and honor to our national flag through singing Indonesia Raya, followed by Charis Global Hymn. Thank you.
be seated. At this point, allow us to acknowledge first some people behind the success of our school. Without these people, we would not be able to have this kind of celebration. We would like to welcome Ibu Aminah Salim and Mr. Wong, Mr. Giarto and Ms. Sandi, Mr. Well, all the teachers and staff of our school, and of course, the proud parents of our graduates. Graduation is always a day of rejoicing, for it marks the conclusion of an educational journey of your graduates. Truly today, it signifies the culmination of many years of hard work throughout their 4 years academic endeavor. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, inilah wisudawan dan wisudawati kita yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMP dan SD. Moving on, graduates, the merit you have been waiting for has finally come. The confirmation and distribution of diplomas for graduation. You will be receiving your diploma and certificates as a symbol of your success. Dengan hormat, kami undang Mr. Well untuk naik ke atas panggung, memberikan sertifikat kepada siswa-siswi kelas 6. Memanggil para wisudawan dan wisudawati kelas 6 satu persatu ke atas panggung untuk menerima sertifikat yang akan diberikan oleh Mr. Well. Graduates, please come up on stage when your name is called. Albertus Jericho Suryanto Putro is the son of Mr. Francisco Saverius Eko Suryanto and Mrs. Rista Susanti. Mr. Alexander Ferry Arianto and Mrs. Anggi Puspita. Brandon Myron is the son of Mr. Iwan and Mrs. Lucia. The daughter of Mr. Arivin and Mrs. Ivana Cynthia. Elisa Raquel Wiratna is the daughter of Mr. Andreas Andi Wiratna and Mrs. Marina Dharma Teja. The daughter of Mr. Martin Hardy Tontono and Mrs. Sumli alias Mary Chiu. Gabrielle Jovita Kalista is the daughter of Mr. Indah Winarno and Mrs. Fenty Nelly Simatupang. Emerald
kehadiran of Mr. Samuel and Mrs. Kenya. Jovanka Olencia Indraja is the daughter of Mr. Sonny Setiawan Indraja and Mrs. Berka Puspita Sari. Is the daughter of Mr. Wana Talianto and Mrs. Novilia Suanti. Kenneth Houston Wijaya is the son of Mr. Tanto Wijaya and Mrs. Hemi Irawati. Daughter of Mr. Kim Yong Sik and Mrs. Suparno. Muhammad Nurgarin Perkasa is the son of Mr. Nur Ahmadi Surya Kesuma and Mrs. Nina Tania Lestari. Gerard Setiadi is the son of Mr. Jonathan Gama Setiadi and Mrs. Rianti. Sunny Yi San Chia is the daughter of Mr. Chin Chia Yen and Mrs. Mediana Aditi. Goanda is the son of Mr. Charles Goanda and Mrs. Mulyani. Chloe Anzani Wijayalim is the daughter of Mr. Tony Wijaya and Mrs. Jasmine Anzani Junarso. Is the daughter of Mr. Dedi Ribono and Mrs. Bun Lisa. Jonathan Hotpar Saulian Simamunso is the son of Mr. Jackson Simamunso and Mrs. Julita Kartika Manu. The daughter of Mr. Anthony and Mrs. Dewi Ismailawati. Mr. Lee Sang-yuk and Mrs. Kang Min-sang. Yeah.
Audi Andika Putri is the daughter of Mr. Julius Bin Aja, and this is Ika Herawati. Meishania Queen Abigail Sitohang is the daughter of Mr. Herianto Sitohang and Mrs. Ambarayu Asih Sinaga. Melia Sari Winata is the daughter of Mr. Hengki Winata and Mrs. Lelania Setiawan. Wina is the daughter of Mr. Widarmo and Mrs. Helena. Mikaela Alana Hadinata is the daughter of Mr. Lee Alvin Hadinata and Mrs. Fujian. Ahmad Kenzi Satrio Purnomo is the son of Mr. Gatot Satrio Raharjo and Mrs. Arum Kusuma Wardani. Nadia Rizky Furwo Atmojo is the daughter of Mr. Wahyu Edi Purwanto and Mrs. Arianti. Stephen Gerald Prabowo Santoso is the son of Mr. Doni Martinus Prabowo Santoso and Mrs. Friska Gultong. Valerie Fexia Sigarlaki is the daughter of Mr. Hengki Sigarlaki and Mrs. Kartini Aliu. Wina Sarin Melvionica is the daughter of Mr. Tommy and Mrs. Yoshida Natasha Megumi is the daughter of Mr. Sadanori Yoshida and Mrs. Rita Setiawan. Terima kasih Mr. Well yang telah memberikan sertifikat untuk kelas 6. Disilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dengan hormat kami undang Ibu Aminah Salim untuk naik ke atas panggung memberikan sertifikat kepada siswa-siswi kelas 9. Baiklah, kami akan memanggil para wisudawan dan wisudawati kelas 9 satu persatu ke atas panggung untuk menerima sertifikat yang akan diberikan oleh Ibu Aminah Salim. Graduates, please come out on stage when your name is called. Alicia Natalie Leona is the daughter of Mr. Martin Leona and Mrs. Nini. Ardi Andika is the son of Mr. Supriyadi and Mrs. Margareta Asriana. Kalista Pinkar Sigaraki is the daughter of Mr. Hengki Sigaraki.
Garlaki and Mrs. Kartini Aliudi. Mrs. Lina Susanti. Angelita Novianti Lim is the daughter of Mr. Kadir and Mrs. Ernie. Is the son of Mr. Stephen Wang and Mrs. Katarina. Jacinta Audrey Putri Sugiarto is the daughter of Mr. Rian Sugiartono and Mrs. Desi Arianti. Is the daughter of Mr. Edo Granada and Mrs. Moons Regina. Sachiko Aprilia Renuja is the daughter of Mr. Mitsuo Matsumoto and Mrs. Siti Nujan. Salim, Ibu Aminah Salim disilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi. Dimohon siswa-siswi yang namanya kami sebutkan untuk naik ke atas panggung. Penghargaan untuk siswa-siswi kelas Physics Ilan Mas. The highest academic achievement award goes to Lovina Audi Andika Putri. Thank you.
project goes to Jonathan Hopper Saulian Simamunso, The History of Mathematics. Selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi dari kelas Fisik Steve Jobs. The highest academic achievement goes to William Tristan Mahendra. Most behaved student goes to Joshua Daniel Alexander. Best in research paper goes to goes to Albertus Jericho Suryanto Putra. May we call Mr. Jericho on stage to give the award to all the achievers. Thank you.
penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi dari kelas 9. Dimohon siswa-siswi yang namanya kami sebutkan untuk naik ke atas panggung. The highest academic achievement award goes to paper goes to Angelita Novianti Lim, Multiple Personalities. Sertifikat untuk kelas 9 dan kepada achievers boleh kembali ke tempat duduk. Sekali lagi selamat kepada siswa-siswi yang telah meraih prestasi. Semoga prestasi ini semakin memompa semangat belajar untuk meraih cita-cita. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Hadirin sekalian, sekarang marilah kita saksikan penampilan dari siswa-siswi kelas 6 dan 9
dengan sebuah lagu yang berjudul Chai Chie. Message of inspiration from the principal of Charis Global School, Ibu Amina Salim. Ladies and gentlemen, management of Charis Global School, proud parents, teachers, and my beloved student, the graduating class of
2023. Today, we gather here to celebrate a significant milestone in the lives of these extraordinary young individuals, the junior high and primary six graduation of Charis Global School. As your principal, it is my honor and privilege to address you on this momentous occasion as you prepare to transition to the next phase of your educational journey. To the graduating class, I want to commend each and every one of you for the hard work, dedication, and perseverance that have brought you to this moment. You have spent years within the walls of this school, absorbing knowledge, developing skills, and forging friendships that will last a lifetime. This is a significant achievement that deserves recognition and celebration. But graduation, it is not just about academic achievement. It is also about personal growth and character development. It is about the lesson learned from failure and the triumph that follow. It is about the friendship formed and the conflict resolved and the moment of inspiration that have shaped you, your value and perspective. As you move forward, remember the value instilled in you during your time at Charis Global School. Be compassionate, respectful, and responsible citizen. Use your education as a tool to create positive change in the world and build a brighter future for generations to come. Before I conclude, I want to express my gratitude to the proud parents here. Thank you very much for your support. Teacher and staff who have supported this graduate throughout their educational journey. Your unwavering commitment and dedication have played an integral role in their success, and we are forever grateful for your guidance and support. Once again, parents, without your support, Charis Global School cannot be success as today. And I believe you will keep on supporting us. You let your children to stay with us. From nursery one to grade nine. Today, on behalf of my teacher and myself, I would like to say thank you very much. In closing, let us celebrate the remarkable achievement of the graduating class of 2023. May you go forth with courage, conviction, and the knowledge that you are capable of achieving greatness. To the graduate, grade 9, are you here, grade 9? Grade 9 student, I leave you this word from Dr. Sis. You have brain in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. Dream big, reach for the star, and never forget the lesson you learned and the friendship you made during your time in Charis Global School. Congratulations, class of 2023.
our graduate, our pride. Go out and make us proud of you. Got it? Grade 9? Answer me. Thank you very much. Terima kasih Ibu Aminah Salim yang telah memberikan pesan kepada kita semua. Semoga pesan yang Ibu Aminah Salim sampaikan sungguh menjadi bekal, terutama untuk siswa dan siswi sekalian. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Ika Herawati selaku perwakilan dari orang tua kelas 6 untuk memberikan pesan dan kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah kami ucapkan bahwa pada sore hari yang indah ini kita semua dapat berkumpul menghadiri acara pelepasan anak-anak kita tercinta untuk menuju ke level selanjutnya. Selamat datang Bapak dan Ibu semua. Yang sama-sama kita hormati, Kepala Sekolah Charis Global School, beliau Ibu Aminah Salim SH, beserta seluruh Dewan Majelis Guru yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, kita doakan semoga Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru diberikan kesehatan, keberkahan oleh Sang Maha Pencipta. Amin. Yang kami hormati segenap wali murid dan komite sekolah yang beberapa ada dari perwakilan wali murid Charis Global dan tentunya yang kami banggakan, yang kami cintai, anak-anak kami, siswa-siswi Charis Global, terkhusus untuk para siswa-siswi kelas akhir yang insya Allah sekarang sedang berbahagia, sedang menikmati hasil dari perjuangan 6 tahun dan akan menjalani prosesi wisuda hari ini. Maaf berarti sudah ya. Semoga semuanya sukses, semoga semuanya berhasil dan semua cita-citanya tercapai. Amin. Dan kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan dan penjagaan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta karena berkat rahmat, karunia, serta kasih sayangnya. Pada hari ini kita semua bisa dipertemukan menjadi satu kesatuan keluarga besar sekolah Charis Global dan dapat berkumpul kembali di sini untuk merayakan keberhasilan anak-anak kami yang tercinta. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, berdirinya saya di sini mewakili wali murid kelas 6 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata serta kesan-kesan dan pesan sebagai wakil dari Bapak dan Ibu semua. Jadi yang pertama yang ingin saya atau kami ucapkan adalah rasa terima kasih ribuan bahkan tak terhingga kepada Yayasan Sekolah Global Charis, Kepala Sekolah, para guru, serta seluruh staff Charis yang telah terlibat dalam proses pembelajaran dan mendidik anak kami sejak 6 tahun yang lalu. Tidak terasa sudah 6 tahun kami mempercayakan anak-anak kami untuk menempuh ilmu di sini. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu telah menjaga dan mengajarkan yang terbaik kepada anak-anak kami. Sehingga mereka memiliki budi pekerti yang santun, dapat berproses dan tumbuh dengan baik, serta berhasil lulus dengan nilai terbaik yang dapat mereka berikan, dengan segala upaya dan jerih kerja keras mereka.
Dan tentu itu semua adalah berkat bimbingan para bapak dan ibu guru sekalian. Terima kasih atas kerjasama yang baik dan kompak kepada kami para orang tua selama ini. Di mata kami para orang tua, kami merasa bangga bisa menyekolahkan anak-anak kami di sini. Di sini anak-anak kami tidak hanya kaya ilmu, namun mereka juga kaya hati dan kaya perilaku. Kami juga masih ingat akan kebahagiaan mereka serta kenangan-kenangan indah mereka pada saat melakukan trip edukasi ke Singapura beberapa waktu yang lalu. Tanpa kerja keras dan ide-ide para dewan guru serta kepala sekolah, itu semua tentunya tidak akan terwujud. Komunikasi yang terjalin antara guru dan orang tua serta lingkungan sekolah juga sangat baik. Kami dapat merasakan bahwa kami banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan serta guru senantiasa selalu bersifat komunikatif dalam memberikan laporan perkembangan anak-anak kami di sini. Di mata anak-anak, bapak dan ibu tidak hanya sebagai pendidik, namun mereka juga dapat bergaul dengan bapak dan ibu. Dan bahkan terkadang dapat menjadi tempat curhatan isi hati mereka. Namun bapak dan ibu dapat dengan tegas apabila mereka melakukan kesalahan dan sabar dalam menyikapi kelakuan-kelakuan mereka. Di satu kesempatan yang bersamaan pula, mereka kagum apabila mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi teman-teman yang ada di sekitarnya. Kami merasa keputusan kami sangatlah tepat menyekolahkan mereka di sini. Kami masih ingat bagaimana mereka memulai hari pertama di sekolah tercinta ini. Dari yang belum bisa apa-apa, tapi sekarang kami dapat melihat anak-anak kami mendapat perkembangan yang luar biasa. Dan tentu itu semua karena perjuangan, keikhlasan, dan pengorbanan dari bapak dan ibu guru semuanya. Maka sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak dan ibu guru sekalian. Kami tentu tidak bisa membalas apa-apa, kami tidak bisa memberikan apa-apa. Kami hanya bisa berdoa, semoga Bapak, Ibu dilancarkan rizkinya, dipermudah semua urusannya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Yang kedua tentunya kami mohon maaf, andai kata ada anak-anak kami yang melakukan banyak kesalahan, banyak kurang, salah kata, salah tingkah, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap dengan ilmu dan bekal budi pekerti yang mereka peroleh selama di Charis dapat terus mereka baktikan dan amalkan di kehidupan mereka di masa mendatang. Kami mohon doa kepada Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak kami ini menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang nantinya bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Kami juga mendoakan Bapak Ibu sekalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan, agar terus selalu dapat berkarya, dan terkhusus untuk sekolah Charis Global ini, semoga semakin maju, semakin hebat, semakin banyak kegiatan-kegiatan positif yang selalu mengedukasi, dan akan terus melahirkan alumni-alumni yang hebat di bidangnya masing-masing. Kami mohon doa Bapak Ibu Guru, agar anak-anak kami ini bisa melanjutkan ke pendidikan dan ke jenjang yang lebih lanjut sesuai dengan bakat dan minat mereka. Untuk anak-anak kami yang kami cintai, selamat atas keberhasilan kalian. Kami para orang tua dan seluruh wali murid yang hadir sangat-sangat bangga pada kalian. Kami tahu tidak semua dari kalian melalui proses ini dengan mudah. Namun yang terpenting, kalian sudah berusaha dan sekuat tenaga dengan segala upaya yang unik yang telah kalian berikan, dan itu membuat kami para orang tua sangat bangga pada kalian. Pesan kami dari para orang tua dan wali murid pada kalian, hendaknya apa yang sudah kalian terima di sekolah Charis ini dapat kalian amalkan di kehidupan kalian sehingga ilmu kalian dapat berguna bagi orang lain dan masyarakat yang ada di sekitar kalian. Akhir kata, kami para orang tua hanya dapat mengingatkan pada kalian semua, never stop learning and keep sign on. Sekian dari saya, salam sejahtera
dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Ikalewati, for the speech. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Stephen Wang selaku perwakilan dari orang tua kelas 9 untuk memberikan pesan dan kesan. Selamat sore semuanya. Izinkan saya sebagai wali murid dari grade 9 untuk memberikan sepatah kata. Yang saya hormati Ibu Aminah Salim selaku kepala sekolah Charis Global School. Yang saya hormati Bapak Wong Bung Piao, Bapak Gerto Salim, Ibu Sandi selaku perwakilan Yayasan Mutiara Sinar Bangsa. Yang saya hormati Mr. Ruel sebagai Head of School. Yang saya hormati semua guru dan para staf pengajar Charis Global. Mohon maaf tidak bisa mengucapkan satu persatu. Yang saya hormati juga para tamu undangan yang terhormat, yang juga tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Dan kepada semua teman-teman, semua orang tua murid yang saya hormati, dan tidak lupa kepada semua murid PCS dan Grade 9 yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada rahmat dan kasih Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan yang prima dapat berkumpul di sini di Holiday Inn Jababeka untuk merayakan acara wisuda kelulusan anak-anak kita PCS dan Grade 9 yang kita cintai tahun 2023 ini. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi kita semua di sini. Kami sebagai orang tua merasa sangat bangga dan berterima kasih karena bisa berada di sini bersama-sama dalam acara Wisuda 2023 ini. Acara ini adalah selain menandai akhir dari sebuah babak dalam perjalanan pendidikan anak-anak kita, tetapi juga merupakan awal dari sebuah babak yang baru dan menarik dalam hidup mereka. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada anak-anak kita PCS dan Grade 9 yang telah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikannya di tahun ajaran ini. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, namun kalian telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang luar biasa. Kalian adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah tekad dan semangat yang kuat dapat membawa kita meraih sebuah impian dan tujuan kita. Dalam 3 tahun terakhir ini, kami telah menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami dengan bangga. Mereka telah menghadapi segala macam tantangan, belajar dari kegagalan, dan meraih keberhasilan yang luar biasa hari ini. Selain itu, mereka telah menjadi siswa yang berpengetahuan luas dan terlampir di berbagai bidang yang mereka tekuni. Saya yakin mereka telah dilengkapi dengan dasar-dasar yang kuat untuk melangkah ke babak selanjutnya di dalam hidup mereka. Tetapi, di balik kesuksesan anak-anak kami, ada sejumlah orang yang berhak mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari kami sebagai wali murid. Mereka adalah para guru dan semua staf pengajar di Charis Global School ini. Dan kepada semua guru dan seluruh pengajar yang saya hormati, kalian adalah pilar utama dalam pendidikan anak-anak kami. Kalian telah memberikan bimbingan, inspirasi, dan pengetahuan yang berharga kepada anak-anak kami. Kami tidak bisa cukup berterima kasih atas dedikasi yang kalian yang tak tergantikan. Kami hanya bisa berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kalian kesehatan dan terus-menerus untuk mencetak kader-kader yang luar biasa di sekolah Charis Global School ini. Kalian juga telah membentuk
anak-anak kami menjadi generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Seperti motto hari ini, Achievers of Today, Leaders of Tomorrow. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga, teman-teman, dan kepada semua orang tua yang telah memberikan dukungan, cinta, dan motivasi kepada anak-anak kita. Dukungan dan kehadiran kalian sangat berarti bagi mereka dalam menghadapi rintangan dan merayakan keberhasilan mereka hari ini. Dan kepada anak-anak kami, PCs dan Grade 9, hari ini, ingatlah, hari ini adalah tonggak bersejarah dalam hidup kalian. Kalian telah menyelesaikan tingkat pendidikan ini dengan sukses, tetapi ingat, ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang kalian. Dunia di luar sana menanti dengan segala potensi dan peluang yang menarik untuk kalian. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, mengejar impian kalian. Ingatlah bahwa kalian memiliki kekuatan untuk mengubah dunia ini. Namun selama perjalanan hidup kalian, kalian tetap akan menghadapi rintangan dan kegagalan. Tetapi jangan biarkan hal-hal itu menghentikan langkah kalian. Gunakanlah setiap kegagalan sebagai pelajaran. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, kegagalan adalah sumber dari keberhasilan. Ingatlah kegagalan ini sebagai dorongan untuk bangkit semakin menjadi lebih kuat lagi. Jadilah pribadi yang gigih, tekun, bersaliha, selalu berdoa kepada Tuhan, dan selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam apapun yang akan kalian tekuni nantinya. Tetapi di atas segalanya, jangan lupakan nilai-nilai yang telah diajarkan kepada kalian selama ini. Jadilah pribadi yang rendah hati, berempati, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dunia di sekitar kalian. Gunakanlah pengetahuan dan keterampilan yang kalian pelajari selama ini untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan di sekitar kalian nantinya. Akhir kata, izinkan saya sebagai wali murid Grade 9 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada sekolah Charis Global School, khususnya kepada Kepala Sekolah Ibu Aminah Salim, semua guru dan para staf pengajar yang telah membantu kami membentuk karakter anak-anak kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada anak-anak kami semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kebanggaan dalam hidup kami. Selamat atas pencapaian luar biasa ini, anak-anak kami yang tercinta. Kami sangat berbangga menjadi orang tua kalian dan kami percaya bahwa masa depan kalian akan cerah. Selamat datang di babak baru dalam perjalanan kalian. Semoga kalian selalu berhasil dalam semua upaya dan semua bidang yang ingin kalian tekuni. Kami doakan dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai hidup kalian semua. Terima kasih semuanya. Thank you, Mr. Stephen Wang, for the speech. Acara wisuda hari ini tidak hanya simbol dari akhir pendidikan sekolah dasar dan juga menengah pertama, tetapi juga sebuah kenangan yang indah yang tentunya patut untuk dikenang dan juga disyukuri. Ini adalah sebuah awal yang baru bagi wisudawan di mana mereka dapat melangkah lebih jauh untuk meraih cita-cita. To continue the celebration, Grade 9 students will be doing a traditional dance. They will be showing us the beauty of diversity. Let us all together witness and be proud of our country, Indonesia. Hey!
sa sore. Inako bikin kebya sore, kebya sa sore. Dancing with the song Big Dreamer. Let's give them a big hand.
缓慢的生长，从小的愿望到大的梦想起航，坚持是生命的永恒，跳动的心脏带着光跟我飞翔，感受风的速度在耳边呼啸远方，一个一个梦飞出了天窗，一次一次想穿梭旧时光，插上出心听张开了翅膀，飞到任何想要去的地方，一个一个梦写在日记上，一点一点靠近诺贝尔奖，只要你敢想，就算没到达理想，至少有回忆珍藏。未来是什么样，心未眠夜未央，像钻石一样闪亮，哦，站在逆风的方向，反而更大声地唱，有了青春的一次疯狂，一个一个梦飞出了天窗，一次一次想穿梭旧时光，插上竹蜻蜓展开了翅膀，飞到任何想要去的地方，一个一个梦写在日记上，一点一点靠近诺贝尔奖，只要你敢想，就算没到达理想，for that energetic performance. Let's give them a round of applause. A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. Our next performance is from all our achievers. They have prepared a very special number for their lovely teachers. It is entitled In Your Hand. Thank you.
Thank you guys for that very touching and sweet performance. Thank you, Achievers. Remember, your memories will forever remain in our hearts. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru yang telah memberikan dirinya untuk menemani dan mendidik putra-putri kita semua yang ada di sini. Terima kasih teachers, thank you achievers. Perjalanan yang telah dilalui siswa dan siswi, tentunya juga ada doa, harapan baik, cinta yang tulus, serta dukungan dari orang tua sekalian. Selanjutnya, sebagai ungkapan kasih, mari kita sambut wisudawan yang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yang Terbaik Bagimu. Sesuatu yang pernah terlewat.
Wow, terima kasih anak-anak sekalian. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Melihat bagaimana anak-anak yang agak malu-malu kucing ngasih bunga ke orang tuanya. Tapi saya yakin 100% mereka sangat menyayangi orang tuanya. Wah, ternyata anak-anak masih sangat excited. Bapak Ibu tentunya juga menyayangi putra-putrinya, betul Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Baik, sekali lagi terima kasih anak-anak dan semuanya. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa suara yang baru saja kita dengarkan pada lagu Yang Terbaik Bagimu dan juga In Your Hands adalah suara putra-putri kita semuanya. Jadi di tengah kesibukan latihan dan berbagai macam kegiatan, mereka tetap mau menampilkan siapa mereka dengan menyanyikan lagu-lagu yang indah. Saya mau tepuk tangannya yang meriah supaya volume lebih semangat lagi. Now, for our finale, brace yourself parents, for they will be dancing on stage with the song Mama Mia! Here they are! Hey!
Wow, Miss Monique, saya sudah gak bisa berkata-kata lagi ini. Ini yo, mungkin sudah di luar wonderful, iya, ya, sangat-sangat luar biasa. Super wonderful ya, ini sudah extraordinary penampilan anak-anak kita. Wow. Ternyata ada sesuatu Miss Ika yang akan diberikan. Oh iya, apa itu, iya, Miss Monique? Kita saksikan saja apa ya yang dibawa oleh anak-anak kita ini. Parents, bersiap-siap. Akan ada kejutan. Boleh dipeluk ya, Bapak Ibu, setelah diberi hadiah. Nah, pemandangan yang begitu hangat. Sebagai rasa terima kasih mereka. Betul. Siang hari ini kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Miss Libai yang sudah melatih anak-anak dengan setia setiap hari sehingga anak-anak bisa menampilkan penampilan yang luar biasa. Thank you Miss Libai, dan juga para wali kelas Lausu Stevi dan Miss Mentari yang juga sudah setiap hari setia menemani anak-anak kita semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah memberikan tampilan yang begitu luar biasa, mengesankan dan juga penuh dengan semangat. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara wisuda siswa-siswi kelas 6 dan 9 Sekolah Charis Global. To our wonderful graduates, go confidently towards your dream, live the life you have imagined, and keep making us proud. Once again, congratulations, graduates! Ada pepatah mengatakan, sebuah perjumpaan selalu diikuti dengan perpisahan. Tapi saya menambahkan sebuah kalimat, perpisahan tersebut Miss Ika merupakan harapan untuk berjumpa kembali dengan harapan-harapan yang indah dan juga dengan sesuatu yang lebih baik di depan. Setuju, Miss Monique. Tadi saya melihat Ibu Amina sudah berdiri sepertinya. Ada yang mau disampaikan, Ibu? Apakah Ibu mau meminta anak-anak menari lagi? Silahkan Ibu Amina. Boys and girls, luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa bagaimana menggabungkan mereka dengan karakter-karakter yang sangat berbeda, dan hari ini semua persembahan yang dilakukan oleh mereka adalah dari kekompakan mereka dan juga dari perselisihan mereka. Benar tidak? Kekompakan dan perselisihan. Tetapi hari ini tadi luar biasa. Jujur, saya tidak mengikuti gladiresik ataupun apapun dari mereka karena saya tahu bahwa mereka
akan memberikan hadiah yang terhebat untuk saya. Terima kasih P6 and Grade 9. So the best of you, and remember, once as Carisian, you'll be always Carisian in my heart. Terima kasih Bu Mina yang tidak pernah lelah mendukung kita semua yang ada di tempat ini. Anak-anak, kita ucapkan xie lause yang keras. 1, 2, 3. Sekali lagi sambil berdiri dong, sambil berdiri. 1, 2, 3. Bu Aininya mana, Bu Aininya? Terima kasih, silakan duduk kembali. Hadirin sekalian, kita telah tiba di penghujung acara sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua wisudawan, Ibu Aminah Salim selaku kepala sekolah, para guru dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Saya Miss Monique. And I am Miss Ika. We'll see you again next year for another graduation ceremony for class 2000.